kedatangan saya ke sini untuk menghadiri acara Evergreen in the City yang pertandingan veteran. Cuma saya pikir ini kan tiap sore ada waktu kosong, jadi saya pikir ya kasih waktu untuk anak-anak lah, untuk melatih anak-anak. Karena saya pikir sebagai ketua saya juga harus juga bagaimana bisa memberikan waktunya untuk yang di bawah gitu lah. Saya nggak mau seperti ketua-ketua yang selama ini kan banyak duduk di atas, saya pikir harus ke bawah gitu harapan saya. Saya kira saya ke Singkawang kan beberapa tempat cukup bagus, cuma kemungkinan yang perlu diperhatikan di sini adalah mungkin fundamental ya, kompetisi yang baik, fundamental yang baik itu harus diperhatikan. Apalagi kalau lihat kemarin pertandingan wasit ya, wasit sangat perlu diperbaiki, sangat perlu diperbaiki. Karena kalau lihat wasitnya memang masih kurang. Karena kalau wasitnya kurang, hasilnya akan mempengaruhi seluruh permainan. Saya berharap begini, benahi semua organisasi dulu. Organisasi yang baik itu akan melahirkan kompetisi yang baik. Organisasi yang baik itu akan melahirkan semuanya menjadi baik. Kalau organisasi tidak baik, mau tidak mau pasti tidak akan baik semua. Dimulai dari organisasi. Saya berharap organisasi pun di Kalimantan Barat ini perlu dibenahi. Perlu dibenahi. Pembenahan itu yang saya harapkan. Nah, tapi untuk pemain-pemain yang banyak berbakat, saya pikir jangan cuma berpikir itu, pelatihan yang baiklah. Saya berpikir, berharap kalau mereka bisa pelatih dengan baik, mungkin prestasi dia nggak di Kalimantan Barat, mungkin akan tingkat nasional. Gitu.